tenang, 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 tenang. Mereka mengundang hanya sedikit dari dua buangis dan dua buangan. Terlihat jelas dari sikap para pemain Red Sparks yang mulai senang beradaptasi dengan suasana dan makanan yang ada di Indonesia. Bukan hanya Park Hye Min saja yang mulai nyaman, namun para pemain Red Sparks lainnya. Dan ini cerita selengkapnya. Red Sparks tiba di Indonesia, rekan Megawati ungkap permintaan unik Kemenpora. Tiba di Indonesia, rombongan Red Sparks mendapat sambutan hangat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu 17 April 2024 sore waktu Indonesia Barat. Diketahui, Red Sparks telah tiba di Indonesia pada Selasa 16 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Red Sparks sendiri merupakan tim yang pernah diperkuat Megawati Hanestri di Liga Voli Korea musim 2023/2024. Dalam acara penyambutan di kantor Kemenpora, Dito Aryo Tejo menyebut bahwa Red Sparks tak banyak menuntut soal apa yang mereka inginkan selama berada di Indonesia. Namun, Dito Aryo Tejo menyampaikan permintaan unik dari salah satu pemain Red Sparks, yakni Park Hye Min. Dito Aryo Tejo menyebut bahwa Park Hye Min ingin disediakan buah manggis dan mangga. Hari ini sudah ke Kemenpora dan sekaligus persiapan untuk tampil di hari Sabtu melawan All Star Indonesia. Saya tadi juga sudah ngobrol dengan seluruh ofisial dan atlet Red Sparks di mana mereka menyampaikan sangat senang berada di Jakarta, bagus dan makanannya juga enak. Mereka minta hanya sedikit yaitu buah manggis dan buah mangga, kata Dito, dikutip dari laman resmi Kemenpora. Saat ditanya, Park Hye Min memang mengaku jika ia sangat menyukai buah manggis dan mangga. Saya suka sekali buah manggis dan mangga, kata Park Hye Min. Red Sparks dijadwalkan bakal berada di Indonesia selama 5 hari, mulai tanggal 17 hingga 21 April. Dalam periode waktu tersebut, Red Sparks akan melakoni banyak agenda. Megawati dan kolega akan melakoni sejumlah acara yang telah disiapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan LPDUK. Red Sparks dijadwalkan menjalani konferensi pers, jamuan makan, malam resmi, hingga fan meeting. Sedangkan untuk acara puncaknya, Red Sparks akan melakoni fan volleyball melawan tim Indonesia All Star pada 20 April mendatang. Adapun untuk venue-nya, pertandingan antara Red Sparks versus Indonesia All Star akan dihelat di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno GBK, Jakarta. Dikutip dari laman resmi Red Sparks Fun Volleyball, acara Fun Volleyball antara Red Sparks versus Indonesia All Star dibuka dengan fan signing pada pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Lalu, juga akan ada pertandingan yang bertajuk Celebrity Match. Celebrity Match tersebut akan mempertandingkan tim Senja yang dikapteni Darius Sinatria versus tim Skena yang dipimpin Dona Agnesia. Duel antar selebriti Indonesia itu akan berlangsung pada pukul 15.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk pertandingan puncaknya, ada duel Red Sparks versus Indonesia All Stars yang berlangsung pada pukul 18.00 kurang 22.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pertandingan fun volleyball antara Red Sparks versus Indonesia All Stars juga akan diramaikan oleh grup penyanyi kenamaan Tanah Air, JKT48. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, pada konferensi pers di The Hard Club SCBD.
Jakarta Selatan, Jumat 22 Maret 2024. Acara ini banyak sekali nantinya. Dari ada exhibition game antara Indonesia Ostad versus Red Sparks, juga ada celebrity match-nya, dan juga ada performance salah satunya dari JKT48, kata Dito. Pada siaran konferensi pers di situs LPDUK, dan itu JKT48-nya kalau tidak salah dia pakai grup yang utama, jadi ini harus ya ramai, tambahnya. Tiket Red Sparks di Indonesia Arena hampir ludes. Menpora bilang yang tidak kebagian bisa nonton di SCTV dan Moji. Masyarakat pecinta voli di Indonesia begitu antusias menyaksikan fun volleyball antara klub Korea Selatan Red Sparks melawan Indonesia All Star yang akan berlangsung 20 April 2024 nanti. Tiket pertandingan hampir habis terjual. Kapasitas stadion memang 16.000. Namun panitia cuma menjual 12.000 tiket karena beberapa tempat akan dipakai untuk kepentingan menyukseskan event serta tamu undangan. Hingga Rabu 17 April 2024, tiket yang terjual sudah 11.000. Menpora Dito Aryo Tejo optimistis tiket Indonesia All Stars versus Red Sparks akan sold out. Dito berharap yang tidak kebagian tak memaksakan datang ke Indonesia Arena. Panitia tidak akan menggelar layar lebar di depan venue. Para pecinta voli yang tidak kebagian tiket menonton langsung diminta menyaksikan di rumah melalui siaran langsung di SCTV dan Moji. Yang sudah terjual itu sementara hampir 11.000. Sisa tinggal dikit lagi, tapi ini tampaknya sudah pasti sold out dan juga untuk masyarakat jangan sedih. Walaupun ini sold out, tapi bisa menikmati di SCTV untuk yang sesi sorenya dan di Moji untuk sesi malamnya. Jadi ini kita ingin event ini semua bisa menikmati. Kata Dito di kantor Kemenpora Jakarta Pusat 17 April 2024. Pada fun volleyball nanti, Red Sparks akan diperkuat pemain kebanggaan Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Meski kontraknya dengan Red Sparks sudah berakhir, Megawati akan tetap membela Red Sparks di pertandingan 20 April nanti. Pada pertandingan 20 April nanti saya akan bermain untuk Red Sparks. Kali ini saya akan melawan teman-teman tim Indonesia, ujar Megawati saat berkunjung ke kantor Menpora. Kehadiran tim Red Sparks di Jakarta ini diharapkan Menpora dapat menjadi momentum untuk mengangkat kiprah olahraga bola voli di Indonesia agar semakin maju dan berkembang. Inilah momentum yang kita ambil agar ke depan Liga Voli Indonesia makin berkiprah. Agar ke depan dari Liga Voli Indonesia makin transformasi, makin maju, dan juga timnas voli putra dan putri Indonesia makin meningkat, ujarnya. Ya itu tadi sedikit uraian singkat tentang keseruan pemain Red Sparks sebelum bertanding. Jangan sampai terlewat di live streaming pertandingannya ya. Salam olahraga.